Kabar duka kembali menyelimuti dunia hiburan tanah air. Aktor senior Dedi Sutomo meninggal dunia pada Rabu 18 April 2018 pagi. Menurut kabar yang beredar, aktor berusia 77 tahun tersebut meninggal karena penyakit jantung. Sebelum dimakamkan, jenazah Dedi disemayamkan di rumah duka di Jalan Flamboyan Rempoa, Tangerang Selatan. Sejumlah artis yang pernah beradu peran dengan Dedi Sutomo, diantaranya Tio Pakusadewo, Dian Sastrowardoyo, dan Adinia Wirasti, mengucapkan bela sungkawa melalui akun Instagram masing-masing. Pria kelahiran 26 Juni 1941 tersebut pertama kali membintangi film berjudul Awan Jingga pada 1970. Namun, ia mulai dikenal sejak berperan sebagai seorang pendekar dalam film Panji Tengkorak, hingga peran sebagai Jenderal Sudirman dalam film Janur Kuning. Ia kemudian menjadi salah satu aktor yang sukses sepanjang era 1970 hingga 1990-an, termasuk saat berperan sebagai seorang empu dalam film Laga Tutur Tinular 3 pada 1992. Sempat istirahat dari dunia perfilman selama hampir satu dekade, ia kemudian melanjutkan kiprahnya membintangi beberapa judul film di era milenial. Di antaranya film Tanda Tanya pada 2011, The Raid to Brandal pada 2014, Mencari Hilal pada 2015, dan terakhir adalah Kartini pada 2017. Selain dikenal sebagai pemain seni peran, Dedi Sutomo juga dikenal sebagai politikus Indonesia. Ia mengawali karir di dunia politik sebagai majelis pertimbangan partai PDI Perjuangan, lalu dicalonkan sebagai wakil rakyat di daerah pemilihan Jawa Tengah II. Hingga pada 2004, Dedi Sutomo terpilih menjadi anggota Komisi 10 Bidang Pendidikan DPR RI.